gerbangnya. Apa kau sudah mengaku kalah? Aku akan memakai jurus Auman Dewa Harimau. Dasar Yudhakara bodoh. Kian Santang menguasai jurus penutup melalui mata raga sokanya. Mengajar Kian Santang. Jurus Auman Harimau Kian Santang semakin sempurna. Sebab menurut junjunganku itu merendahkan diri. Kau benar. Dari dulu Kanda memang tidak suka direndahkan. Turunkan Kian Santang! Turunkan Kian Santang! Turunkan Raden Kian Santang! Gusti Ratu! Aku harus melindungi mereka. Dia membuat tidik berlindung. Segera menghancurkannya.
Terima kasih Gusti Ratu. Aku tidak bisa membalas serangan penduduk. Apa yang harus kulakukan? Astagfirullahaladzim! Api! Nimas Subanglarang, bagaimana aku bisa melupakan wajahmu yang rupawan? Kakang, aku mohon, ampuni aku, Kakang. Ratna Intan, berani-berani kau menampakkan wajahmu di hadapanku. Aku mohon kakak, jangan usir aku. Jangan ceraikan aku. Aku tidak tahu harus kemana lagi kalau kau tidak menerima aku, kakak. Pulang kamu ke rumah orang tua. Pergi, tinggalkan tempat ini. Cepat kamu pergi dari sini. Kakang, aku tidak mungkin pulang ke rumah orang tuaku, Kakang. Ratna, mulai sekarang kamu putuskan hubungan kamu itu dengan Jaluyung. Tidak, ya. Aku sangat mencintainya. Ratna, dia itu seorang bajingan yang tidak akan pernah cukup dengan satu seorang wanita. Ayah, tapi dia bilang padaku dia mencintaiku. Dan aku percaya sama kata-katanya. Ratna, apa yang kamu tahu tentang cinta? Sekarang kamu tentukan sendiri, kamu lebih memilih dia atau ayahmu ini? Aku mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jadi kamu memilih dia hanya untuk melawan ayahmu ini? Mulai sekarang, silakan kamu pergi dari tempat ini. Dan kamu bukan putri ayah lagi. Jangan usir aku. Aku tidak punya tempat untuk tinggal, kakak. Pergi! Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Apa kamu tidak mendengarku? Aku mohon jangan usir aku. Kalau memang kakak tidak mau menerima aku lagi sebagai istrimu, aku tidak apa-apa, kakak. Tidak apa-apa aku menjadi pembantu di sini. Atau terserah kakak mau menjadikan aku seperti apa. Yang jelas aku tinggal di sini, kakak. Aku cuma butuh tempat tinggal.